kita lihat apakah prediksi gue udah benar yang turun ya, yang $57 itu kita lihat. Oh, dapat coy, itu loh. $57 turun. Jadi prediksi gue benar tadi itu. Keren kan? Expert option, key to success. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini aku bakalan menjelaskan tentang di luar game teman-teman ya. Jadi aku bakal menjelaskan hal yang berbau dengan uang, Pak. Woi, uang, money. Oke. Jadi aku bakal menjelaskan platform trading yaitu Expert Option. Pasti kalian sudah banyak yang tahu juga kan. Jadi seperti ini aplikasinya. Ya, tampilannya seperti itu. Aku bakal menjelaskan aplikasinya seperti apa, cara kerjanya, dan fasilitasnya apa aja, dan keuntungannya apa aja. Jadi kalian lihat aja video ini dari awal sampai akhir, karena aku bakal menjelaskan to the point, singkat, padat, dan jelas, teman-teman. Oke, jadi kita sambil buka aplikasinya ya, sambil aku jelaskan. Nah, oke, jadi Expert Option ini telah menjadi broker terbuka di pasar sejak didirikan pada tahun 2014, teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya, ini perdagangan ya. Nah, kita lihat yang lagi berdagang siapa aja. Jadi ini jelas buah simulasinya, aku masih mencoba yang di tahap simulasi, teman-teman. Oke, jadi para pedagang VFSC dan FMLC, Expert Option adalah platform yang dapat mereka percaya, teman-teman. Oke, jadi broker pemenang penghargaan juga dipercayai oleh lebih dari 9 juta klien. Oke, banyak banget tuh 9 juta klien, Pak. Ya, jadi lebih dari 150 negara. Oke. Lalu seperti ini tampilannya. Keren kan? Keren kan? Kalau yang tahu pasti paham lah. Oke, lalu platform ini juga menerima pengakuan sebagai pemenang di China Trading Expo pada Mei 2017 kemarin itu, teman-teman. Nah, sangat luar biasa kan? Wah, nice banget. Jadi, pendaftarannya juga sangat mudah. Kalian dapat mengakses juga ke akun demo juga, teman-teman. Jadi seperti akunku nih, akunku akun demo. Jadi kalian juga dapat didanai. Kalian bakal didanai dengan dana $10.000 ya. Aku dapat $10.000 buat simulasinya. Nah, tapi aku sudah dapat $10.678 karena aku sudah nyobain dan aku menang $678. Sebenarnya aku ada kalahnya tadi, cuma aku ada menangnya juga. Itu belum menang. $1.520 dalam 30 detik, Pak. Bayangin, misalkan aku punya uang sebanyak itu dalam 30 detik. Wah, nice banget kan? Oke. Jadi kalian juga bakal mendapatkan video dan artikel juga masalah Expert Option ini, teman-teman. Oke, jadi pendaftarannya juga sangat mudah. Kalian bisa mendaftarkan di sini akun Will dengan akun Facebook ataupun akun Google Plus ataupun email, dan kalian juga bisa mendapatkan simulasi seperti ini. Jadi kalian nggak harus diwajibkan buat langsung nge-top up langsung. Jadi kalian simulasi dulu, belajar dulu. Nah, enak kan? Jadi perdagangan ini lebih dari 100 set dari emas ini bisa kita jual belikan. Jadi kayak gini, aku lagi di perdagangan di gold, teman-teman. Nah, di pojok sini kita cek. Nah, ini ada gold, ada dolar, ada Bitcoin juga ada, teman-teman. Jadi banyak sekali di sini pilihannya. Kalian mau berdagang apa terserah. Ini ada bit gold juga, wah. Jadi aku di sini milih yang gold, yang emas ya, teman-teman ya. Jadi di sini juga ada kayak alat bantunya supaya kalian juga bisa menang. Istilahnya tebakan kalian tuh bener, teman-teman. Wah, aku bakal menanam di sini, bakal naik nantinya atau enggak bakal turun nantinya. Jadi seperti ini. Misalkan kita pengen lihat grafiknya seperti area, kita simpan yang ini nih. Nah, jadi tampilannya seperti area gini, teman-teman. Oke. Jadi ada juga yang lilin. Ini coba yang ini. Nah, jadi seperti lilin, teman-teman. Ya, jadi seperti balok-balok gitu, Pak. Wah, oke. Okay. Lalu ada juga yang seperti bal ini. Nah, jadi garis-garis nyambung-nyambung gitu. Oke. Okay. Tapi aku sukanya yang garis ini sih. Nah, yang ini aja yang simpel itu. Oke. Okay. Lalu juga ada alat bantunya nih seperti indikator moving average seperti ini. Kita pakai periode yang aku suka yang 10 sih, 10 gini. Nah, warnanya aku pakai warna putih. Simpan. Nah, jadi ada garis putih itu, teman-teman. Nah, garis putih itu supaya tahu indikatornya. Oke. Lalu kita coba tambahin lagi nih, bisa tambah juga. Kita coba yang Bollinger Bands. Oke. Warnanya aku pilih yang ini orange, warna biru dan warna ini jangan ungu. Kita pakai warna kuning. Nah, kita simpan. Jadi ada areanya, teman-teman.
Oke, aku belum begitu paham. Aku juga bakal belajar di sini karena ini sangat apa ya? Ya enak banget kalau kalian paham cara makainya, gimana cara berdagangnya, pasti kalian ya cepat kaya lah, Pak. Iyalah, Pak. 30 detik aja aku sisi $500. Oke, jadi kalian juga bisa menghapus lagi. Tadi dihapus juga bisa. Nah, jadi dihapus lagi bisa, teman-teman. Oke. Lalu kalian juga mendapatkan garis ini, garis horizontal seperti ini warnanya ungu. Nah, ungu ini kan. Lalu kita juga bisa mendapatkan yang vertikal seperti ini, tapi warnanya ganti warna kuning. Nah, kuning seperti ini, teman-teman. Nah, kalian kan ada juga yang ini yang menyamping nih ya, lo kan. Menyamping kan. Nice banget. Kita hapus aja karena aku enggak begitu pakai itu. Nah, Bang, tapi kok itu banyak transaksinya? Ada yang merah, ada yang hijau. Nah, kalau merah itu berarti kedepannya mereka memprediksikan bakal menurun. Kalau yang hijau bakal naik, teman-teman. Oke, kita lihat nih. Kita bisa hapus juga. Jadi di pojok itu gambarnya orang ada plus. Nah, itu kita pencet bakal hilang semua. Jadi yang lagi nge-trending juga, yang lagi berdagang juga bakal enggak kelihatan. Tapi kalau kita pencet lagi bakal kelihatan, muncul lagi ya. Jadi kita coba lagi. Apakah aku masih bisa apa itu menerapkan strategi? Wah, strategi. Oke, jadi kita coba, teman-teman. Tadi aku kan menangnya $1.500 nih. Wah, kita coba. Kita lihat dulu. Aku butuh alat bantu yaitu moving average. Kita pakai warna kuning, periode gua aku pakai 10. Oke, jadi seperti ini dan ditambahkan nih. Oke. Kita lihat, kita tebak pasarnya nanti. Bakal naik atau bakal turun? Kalau menurut kalian gimana? Kita lihat ya dari pembeliannya orang-orang ini. Oke, mereka ada yang beli $1.000 turun. Oke. Aku bakal beli kecil-kecil aja. Beli $10. Banyak banget ini. Entar, $10 naik tapi. $10 naik. Wah. Wah, kita kedapat sih harusnya tadi. Karena kalau di sini pasti turun. Mungkin loh ya, prediksiku loh ya. Mungkin turun ini. Kita cek. Oke, ada yang memprediksi $50 turun. Wah, Febrian dapat itu. Ada yang dapat tuh ya. Oke, kita lihat, teman-teman. Jadi di pojok kanan atas kita bisa lihat nih. Nah, itu misalkan kita menang, kita bakal dapat senilai $19 tadi itu. Oke, kita lihat apakah kita bisa memenangkan ini, teman-teman. Sepertinya enggak ya, karena tadi itu kita telat lagi mencet dulu. Jadi kita enggak dapat ini. Ya kan, kita kalah. Jadi pendapatan kita 0. Kalau kita menang, kita bakal dapat sebesar $19 tadi itu. Kita pasang 10, dapatnya $19. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita pasang lagi enggak apa-apa. Karena aku udah menang $600, Pak. Oke, ada yang memprediksi buat turun 800. Bentar, aku juga turun. Bentar, aku besar 30. Turun sekarang. Oke, aku masang 30. Oke, tak turunin lagi investasiku ke 1. Nah. Oke, bentar. Aku prediksi bentar lagi. Bentar. Oke, tunggu gak turun, naik. Oke. Ambil lagi, gak apa-apa. Naik. Wah, oke, siap. Oke, teman. Jadi sebenarnya ini ada rumusnya, ada apa ya istilahnya hitung-hitungannya. Cuma aku juga belum paham. Aku belajar juga, teman-teman. Oke. Kita lihat apakah prediksiku tadi benar yang turun ya, yang $57 itu. Kita lihat. Oh, dapat coy. Itu loh. $57 turun. Jadi prediksiku benar tadi ya toh. Keren kan? Jadi yang $1 ini ya ikhlaskan aja, karena kita yang penting dapat $57. Kita masangnya di 30, dapatnya $57.6. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi ya seperti itulah ya. Kalian bisa bermain dengan simulasi dulu di sini, belajar dulu gimana caranya jual belinya seperti apa ya. Lalu misalkan kalian sudah paham, sudah tahu gimana cara makainya, kalian bisa berdagang dengan akun yang asli, teman-teman. Jadi dengan uang yang asli. Jadi kalian bisa store minimum hanya $50 aja. Jadi nggak harus ratusan dolar, nggak harus ribuan dolar. Jadi cukup dengan $50.000 aja, kalian bisa mulai perdagangan ini. Oke, jadi mudah banget kan? Oke, lalu Expert Option juga menawarkan akses yang mudah buat kalian untuk bergabung, untuk berdagang di sini. Dengan, pendapatan 1, Pak. Karena tadi turun ya. Oke, jadi metodenya praktis sekali dan mudah. Kalian bisa deposit ke Visa, lalu menuju ke dompet seperti Skrill, ePayments.com, bahkan
cryptocurrency juga dapat diterima di sini, teman. Oke, aku bakal menjelaskan pelan-pelan di sini ya. Lalu nih, jika kalian sudah mendapatkan profit atau keuntungan dari perdagangan ini, kalian bisa menarik uang kalian lagi, teman. Jadi nih, kayak kali aku ya, misalkan aku depositnya, nyetoinnya 10.000 dolar. Nah, aku dapat 600 dolar nih. Nah, aku tarik nih, aku mau ambil uang 600 dolar dulu dong. Nah, bisa. Dan itu prosesnya cepat dan nggak dipungut biaya apapun, nggak pungut biaya admin, biaya potongan ini, potongan itu, pajak apapun nggak ada. Jadi benar-benar langsung, misalkan aku nariknya 600, jadi bakal ditarik 600 juga, teman. Jadi seperti itu. Dan itu prosesnya sangat cepat, 1-2 hari, nggak perlu berminggu-minggu, nggak perlu berbulan-bulan. Jadi 1-2 hari bakal nyampe di akun bank kita, gitu ya. Jadi seperti itu, teman. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa apa ya, ya membuka pikiran kalian kalau kalian mau mulai berdagang di trading ini, platform trading, teman. Oke. Tapi kalau kalian yang enggak punya uang ya jangan dulu, mending kalian kerja dulu, Pak. Ini buat orang yang benar-benar apa ya, ya udah nyantai gitu, Pak. Yang pengin nyoba-nyoba gitu. Saranku sih gitu. Ya. Terus kesimpulanku, menurutku ya kalian wajib coba aplikasi ini. Oke. Kalian juga bisa download aplikasi ini di Google Play Store karena sudah ada kan export option. Oke. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini export option. Apa salahnya mencoba sesuatu, teman? Ya, apalagi ini sudah dikasih akun demo gratis yaitu sebesar 10.000 dolar. Jadi kalian didanai 10.000 dolar itu buat simulasi. Kalian nih dikasih 10.000 dolar nih, kalian kembangkan jadi 100.000 dolar, bisa enggak? Wah, jadi nanti kalian tahu caranya. Aku tahu caranya nih, tahu triknya. Nah, kalian mulai top up pakai uang asli kalian. Lalu kalian berdagang, sukses, Pak. Jadi kalau di Indonesia itu ada kayak Alan Suryajana juga. Nah, Bang Alan tuh kan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi siapa tahu juga kalian justru keahliannya di dalam bidang ini. Jadi misalkan kalian enggak pintar di sekolah, nggak pintar di kuliah, tapi kalian bisa berdagang ini, ya sama-sama kaya, Pak, sama yang kuliah, sama yang rajin sekolah, tapi ya intinya seperti itu lah ya. Seseorang tidak akan pernah sukses jika ia tidak pernah mencoba dan berusaha. Wah, cangkemmu, oke? Jadi quotes-nya seperti itu dari aku. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa memberikan peluang buat kalian buat mencobanya. Jangan malas mencoba, coy, karena anggap aja ini juga mainan kan. Gratis, demonya ada 10.000 dolar. Oke, dadah. See you next video. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Dadah.